memasuki masa emas, cobaan akan semakin berat. Meski begitu, PO Esri belum pernah tercatat mengalami kecelakaan fatal sekalipun. Hal ini menjadikan salah satu apresiasi yang patut dibanggakan oleh warga Pekalongan. Kini hubungan kerja antara PO Esri dan PO Kolbi Persada ini bubar. Bubar dalam artian, PO Kolbi Persada hanya berfokus di pariwisata Bandung, sedangkan PO Esri masih setia melayani AKAP hingga sekarang, dan berubah nama menjadi Esri Damai Sejahtera. Rute Cirebon Surabaya Malang masih tetap beroperasi dengan jumlah total armada kurang lebih 13 unit dari yang paling tua Cooler dan yang baru yaitu Hino RK8. Terima kasih telah menonton channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!